semua kembali tenang. Tidak ada badai lagi. Tidak akan ada sulap lagi. Setidaknya bagiku. Aku akan berhenti. Tapi tidak akan bersembunyi seperti ayah. Bagaimana kamu yakin dia akan datang dan... menggunakan kotak kayu milik Lukito, ayahnya. Kotak kayu? Oh, itu yang kamu cari selama ini. Cuman kotak kayu. Apa di dalamnya ada emas barangkali? Tidak ada emas di dalamnya. Atau benda apapun. Itu cuman kotak biasa. Bagaimana kamu bisa tahu... kalau dia akan datang... karena sekolah. Aku mengirimkan mimpi tiap malam. Bagaimana kamu bisa... Udah, itu gak ada gunanya buat aku. Gini. Apa seorang pensiunan pesulap sirkus macam kamu... bisa menawarkan sesuatu yang membuatku... membantumu? Polisinya, periksa. Seberapa besar kotaknya? Dari udara, kembali menjadi udara. Dan dia 5 kali Grandmaster. Pantera, Tigris, Sumatera. Kayak dia menguap lagi. Dia sudah melakukannya 2 tahun berturut-turut. Ya mungkin dia cuma retrospeksi trik. Harimau Sumatera terakhir. Kebakaran hutan. Penebangan liar. Telah membuatnya buruk. Dikori kali ini. Saya ingin berterima kasih kepada hadirin semua. Kawan-kawan saya... karena di malam yang spesial ini, saya akan mengumumkan sesuatu.
Malam ini, saya memutuskan untuk mundur dari dunia selam. Ini akan menjadi sulap terakhir saya. Itu kotaknya. Kotak yang kau maksudkan itu. Kenapa polisi selalu telat? Kenapa pesulap selalu menipu? Menipu? Aku maksudnya. Dari udara, kembali ke udara. Dan jika saya gagal, maka saya akan berhenti bermain sulap. Barangkali di sini ada yang mau membantu saya. Aku Iwan, Om. Aku ingin jadi pesulap hebat seperti Om. Tepuk tangan buat Iwan. Iwan, baik-baik. Bukankah itu trik yang mudah? Semua escapologist tahu rahasianya. Tunjukkan kotakmu seperti itu juga, bukan? Tapi tidak dengan di setiap sisi. Kita bisa memakunya. Abrakadabra. Dari udara kembali ke udara. Iwan, silakan keluar. Iwan, silakan keluar. Abrakadabra. Abrakadabra. Maaf. Harusnya saya... Maksud saya, ini tidak seharusnya terjadi. Kotak ini seharusnya... Mohon tenang semuanya. Kijang satu segera meluncur ke TKP. Kijang satu diam di tempat, tunggu perintah. Kenapa sih? Kan sudah jelas dia menghilangkan anak itu dengan kotaknya dan... Dengar. Ini cuma aksi panggung. Celaka. Saya nggak ngerti. Otak ini berbeda dengan yang saya punya. Otak yang saya punya, bagian sininya ada sesuatu yang bisa saya geser. Jadi saya bisa keluar tanpa penonton tahu. Mungkin semua yang hadir di sini saya membantu mencari Iwan. Kamu yakin ini bukan bagian dari atraksi panggungnya dia? Aduh mas, aduh, jangan sampai nyasar di belakang panggung. Ada datu. Saya akan mencarinya sendiri. Dia pasti belum jauh. Tutup kotaknya. Ibu, apa yang saya lakukan tadi mungkin hanya sebuah kebetulan. Iwan anak saya satu-satunya yang masih hidup. Bu. Ibu yakin? Kalau ibu tidak kembali juga bagaimana? Setidaknya saya akan bersama dia. Ini dipakai juga. Hentikan! Semua diam di tempat.
Segera keluarkan ibu dan anak itu, atau Anda dituduh sebagai pencuri. Tunggu bentar. Gimana kalau anak itu masuk ke kandang harimau dan dimakan sama harimau itu? Kita balik lagi, kita tolong dia. Jangan sampai rusak. Gimana kita bisa mengembalikan ibu dan anak yang hilang jika kotak itu rusak? Gimana kalau Anda kerjasama dengan kami untuk menemukan mereka? Kamu ada mantra khusus untuk kotak itu? Abrakadabra. Sama seperti yang biasa kalian pakai, kan? Nampaknya malam ini abrakadabra berfungsi dengan baik. Maksudnya... Simsalabim! Bagaimana kalau mantranya dibalik? Karba. Mungkin kalian butuh pertolongan pesulap yang lebih senior. Ada gak di antara sini pesulap yang lebih tua? Kotaknya ditutup. Gimana kalau ibu dan anak itu ada di dalam? Lalu bagaimana kalau Datuk yang lepas? Datuk? Siapa dia? Orang yang kamu hilangkan juga ya? Harimau Sumatera. Minggir. Bongkar! Gak percaya. Pak. Bongkar, Pak. Kosong. Kotak itu. Aku tahu yang sebenarnya. Apakah kamu pernah melihat ayah kamu memainkan atau menggunakan kotak ini? Atau barangkali kamu tahu bahwa ibu kamu... Saya nggak pernah melihat ibu saya. Saya membawa kotak ini karena saya pikir ini hanya kotak usang. Saya hanya ingin gagal malam hari ini. Tidak ada trik, tidak ada keajaiban. Sebaiknya kota ini saya bawa saja ke kantor saya. Tapi saya harus mengembalikan ibu dan anak tadi, Pak. Ya, kalau ya. Kotak ini... Ya, sebaiknya kotak ini dibawa daripada kamu nanti dituntut dengan tuduhan apa? Kasus penculikan. Penculikan. Jadi saya masih membutuhkan keterangan Anda. Besok saya tunggu jam 8 di kantor. Oke. Dimana kotak itu? Sih, tidak dari dulu cerita semuanya soal kota itu. Kejadian tadi itu benar tuh? Ibu-ibu itu hilang beneran atau... Kalau memang iya, kamu percaya? Oh, bukan begitu. Tapi maaf ya, kota itu sekarang sudah jadi barang bukti milik kepolisian. Yggdrasil namanya. Nama kotak itu Yggdrasil. Ada namanya? Terus itu... Apa itu arti coret-coretan di bawahnya? Ya, kamu boleh tidak percaya, tapi banyak cerita simpang siur tentang kotak itu. Salah satunya, kotak itu berasal dari pohon hidup. Kalau kau rajin membaca kitab-kitab suci agama apapun di dunia, kau akan tahu. Ada pohon kehidupan, ada pohon ilmu pengetahuan, pohon hidup. Echeng, Hauma, Holdi, Holiskam. Atau orang Hindu menyebutnya Akshayavata. Orang Buddha menyebutnya Pohon Bodhi. Dan masih banyak lagi nama-nama lainnya. Mungkin ada 99 nama.
Yggdrasil hidup dalam legenda-legenda. Bentar. Tadi you bilang pohon bodhi ya? Ada di mana itu? Ada di mana-mana. Borobudur, Buddhaya, India, Tibet, Sri Lanka. Legenda itu hidup dalam kehidupan kami. Para pesulap, generasi aku. Para perama, penyihir. Tapi bukankah sulap itu cuma perkara kecepatan tangan dan tipuan saja? You selalu bilang begitu loh. Sulap di atas panggung adalah keajaiban. Dan itu yang ingin kalian lihat, bukan? Ya, tapi kenapa itu? Siapa namanya? Fosil apa Brasil? Yggdrasil. Si sel-sel itu kok ada di sini? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Lukito, ayahnya. Pada zaman Soekarno, ribuan orang dikirim ke luar negeri. Kami ingin belajar apa saja. Karena kita harus belajar suara masyarakat Sirus. Dan Islam kita akan kita. Kami mengembara di kami kecil. Dan terus mendengar kabar-kabar dari teman-teman yang paspornya dicabut karena berubah suhu politik negeri. Di Beijing kami punya seorang Master Wong. Ia yang mengajari kami berbagai sulap. Di situ, aku melihat untuk pertama kalinya Yggdrasil, kotak itu. Suatu malam, Master Wong menghilang. Setelah mengajarkan sesuatu kepada Lukito. Suara apa itu? Di mana kotaknya? Perjanjian kita belum deal. Mana kotak cerut itu kamu? Gak ada kotak cerut kali ini. Pakai ini saja. Langsung transfer. Kok bisa? Abrakadabra. Dari udara kembali. Jangan diterusin. Ntar angkanya hilang lagi. Coba minjem ya. Iya. Halo. Dengan siapa ini? Barnas. Suami hilang. Maksudnya kenapa menelpon saya? Bukan menelpon polisi. Kotak. Ya, tapi halo.
Iya. Itu namanya. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Harusnya saya yang bertanya, Nyonya. Bagaimana kotak ini bisa sampai di sini? Karena Barnas akan membawanya ke kantor polisi. Polisi? Kepala polisi itu. Hati-hati. Dia bukan orang baik. Sebaiknya kamu tidak ada urusan dengan dia. Ini perayaan pernikahan mas kami. Ayahmu yang memotretnya. Anda yakinnya, Barnas akan kembali? Mungkin dia mencari Dewi Sri. Dewi Sri? Ibumu. Aku selalu ingat. Ayahku selalu memainkan sulap bunga dengan kotak ini. Hari sudah akan berganti. Cepatlah kau pergi bawa kotak ini. Aku takut kepala polisi itu akan datang mencari Barnas dan kotak ini. Nyonya ingin saya mengembalikan Barnas. Kotak ini milikmu. Aku yakin kau akan mendapatkan jawabannya. Ini milik Barnas. Mungkin bisa membantu. Kau menghilanglah dahulu. Komisar. Maaf. Tadi ada laporan yang mengatakan bahwa Marzuki belum pulang. Marzuki? Iya. Dia itu kan yang membawa dan menjaga kotak itu di ruangan komisar. Tapi dari kemarin malam kita nggak melihatnya lagi. Betul. Justru itu saya juga menyangkanya kalau Marzuki itu sudah pulang. Tapi tadi istrinya itu telepon ke piket dan menanyakan apakah Marzuki tidur di kantor. Ah, belum 24 jam. Mungkin dia ada urusan lain.
Karena sudah pergi. Sama kotaknya. Nyonya bisa dianggap melakukan bagian dari kejahatan. Menyembunyikan pelaku kejahatan. Kejahatan? Apa salah Barnas? Barnas mungkin tidak salah, tapi barangkali... Lukman, saya yakin dia juga tidak. Berarti Nyonya sudah tahu semua cerita kalau begitu. Tolong Nyonya sekarang kerjasamanya. Kemana mereka pergi? Komisar, saya... Rumahnya dekat sini. Kayak gini kelincinya. Ambil, mau enggak? Jamnya mati. Maaf, jam Anda mati. Ini kan jam 10 pagi. Mau kemana? Ke pantai rahasia. Maaf, tuh. Anda akan ketemu dengan wanita agung, cantik lagi. Wanita agung? Anak kecil. Iwan. Lukman, anaknya Lukito. Barnas. Dengan Asima. Apa ada hubungannya dengan hilangnya Marjuki, Komisar? Aku sih tidak percaya sama hubungan wanita itu. Awasi dia. Lalu bagaimana dengan Marjuki? Marjuki, ya. Satu bagasi? Mm-hmm. Ada isinya? Kosong. Maaf, Pak, tapi di airlines kami tidak diizinkan untuk membawa binatang peliharaan, terutama kalau tidak ada keterangannya. Jadi, kelinci Anda harus kami karantina. Saya tidak tahu itu kelinci siapa. Iya, tapi tetap aja kelincinya harus kami karantina dan kandangnya harus kami bungkus plastik. Kandang? Iya, kandang ini. Harusnya kandang ini diberi lubang udara. Kasihan kan kelinci Anda nggak bisa bernafas. Apa kalian yakin
Marzuki menjaga kotak itu. Waktu kita masuk, kotak itu kan sudah terbuka. Tidak ada satu orang pun di ruangan itu. Tapi bagaimana dengan suara harimaunya, Komisar? Marzuki, harimau. Apa yang mungkin Marzuki dimakan? Terus kalau dimakan, harimaunya pergi kemana? Komisar, ada harimau loreng di ruangan Komisar. Hah? Harimau, Komisar? Sialan. Segera tangkap Lukman dan Barnas. Siap. Kita semua menyaksikan sendiri keajaiban kotak sulap Lukman yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Kita semua di sini pesulap, pencipta keajaiban di atas panggung. Terus sekarang kita tiba-tiba membicarakan masuk akal dan tidak masuk akal. Bukankah itu lucu ya? Apanya yang lucu? Tapi kedatangan polisi itu tepat sekali waktunya, bukan? Aha, semuanya sedang kumpul di sini rupanya. Baguslah, berarti kita tidak perlu susah-susah memburu satu per satu. Ini benar-benar efisien. Sekali tiduk, langsung dapat segerombolan. Kasih info yang benar ya. Ya, di mana itu? Sebentar ya. Di sini. Gitu dong. Atau di sini? Bisa aja di sini sih. Kadang-kadang maunya di sini, terus balik lagi ke sini. Sapi! Keluar! Permisi. Hendak liburan atau mau gabung sama suami Anda dan pesulap sialan itu, Nyonya? Kan saya sudah katakan kalau... Barnas pergi. Saya tuh cuma pengen... Anda kemari bukan untuk mencari Barnas atau Lukman. Anda kemari untuk mencari kotak itu. Ya. Saya baru ingat. Anda itu... muridnya Barnas yang gagal itu kan? Apa yang Barnas ceritakan tentang kotak itu? Seharusnya saya yang tanya soal itu, Nyonya. Lagian, saya ini bukan pesulap yang gagal. Saya cuma tidak punya bakat untuk menipu, itu saja. Pesulap bukan penipu. Kalaupun menipu, ia penipu yang paling jujur. Jujur? Oke, baiklah Nyonya. Kalau begitu sekarang katakan dengan jujur. Di mana pesulap sialan itu lari membawa kotak itu? Nyonya, perginya jangan lama-lama ya. Kalau bukan istrinya Barnas, sudah saya ciduk. Tahanan kota.
pesulap kita. Dia juga manusia biasa macam kita. Tidak bisa menghilang. Siapa kamu? Ini bukan panggung sulapnya Mas Rian. Kotak itu. Kamu mencuri kotaknya ini. Saya tidak mencuri kotak ini. Ini punya saya. Lalu bagaimana kamu bawanya ke sini? Ya dengan pesawat terbang. Pesawat terbang? Kok bisa terbang? Ini di mana sih? Pantai rahasia. Pantai? Jauh dari panggung kota? Hei! Jauh dari panggung kota? Kamu juga bawa baju aku yang lainnya enggak? Aku enggak mungkin pulang seperti ini aja. Kamu itu baru keluar dari Igdrasil. Kotak ini. Belum. Mereka semua menghilang dalam kotak itu. Kamu satu-satunya yang muncul. Berarti aku takkan bisa pulang. Sekarang ini saya sedang berusaha untuk bisa mengembalikan mereka. Kamu pasti bisa pulang. Caranya? Kamu benar. Tidak mencuri kotak ini dari Mas Rian. Saya tidak kenal siapa Mas Rian. Jadi sekarang kamu bisa bantu saya untuk mengingat kembali apa yang kamu rasakan dalam kotak itu. Oke. Okay? Tidak tahu. Aku masuk ke dalam. Thank you.
tengah pantai. Barnas hilang di dalam kotak itu. Aku yakin dia mencarinya. Barnas hilang? Iya. Kenapa? Kau masih ada urusan dengan dia? Apa yang Barnas inginkan? Yggdrasil? Dia hanya minta saya mengirimkan mimpi. Apalagi yang saya bisa? Mimpi. Lukman. Semua dinding kamu. Jadi ini Mas Rian. Dia ayahku. Tapi dia sudah lama pergi. Kemana? Komisar, kita harus segera berusaha untuk menemukan Marzuki, Komisar. Cuki, Cuki. Yang harus dilakukan dengan segera itu memindahkan harimau sialan itu dari sini. Komisar, burung masih berada di dalam sangkar. Apa kita perlu? Oke. Kalau begitu ini saatnya kita pergi liburan ke pantai. Yes. Kenapa kau kasih kotak itu padanya? Kalau kamu masih mau Barnas kembali. Ini bisa bahaya buat dia.
juga buat kamu. Kau sudah yakin? Sudah waktunya Lukman mengetahui kebenaran. Kalian ini mau ke pantai rahasia juga toh?
ini seninya. Apa ini? Ilo. Bukit Batu menangis. Kalau Bukit Batu, di sini banyak, Mas. Tapi kalau yang menangis, saya belum pernah dengar. Mungkin yang di selatan sana, Mas. Tapi tempatnya angker. Gus, apa kamu pernah dengar batu-batu itu nangis? Jangan sembarangan, toh. Kualat nanti kamu. Kau mencari siapa? Simbok, jangan keluar, Mbok. Banyak angin. Saya cari peramal kembar. Sudah lama sekali tak ada yang mencari peramal kembar. Terakhir kali penyihir dengan kotak terkutuk. Maksudnya kotak itu? Ibu, ibu, saya bukan penyihir, saya pesulap. Baiklah, mungkin waktuku sudah tiba. Kau pergilah ke bukit batu paling tinggi di selatan. Dengarkan tangisnya untuk mengantarmu ke peramal kembar. Terima kasih. Peramal kembar, bukit selatan, batu menangis. Oh, pesulap kita ternyata goblok juga. Harimau, itu harimau yang ada di kantor kemarin. Kan udah dipindah ke kebun binatang. Iya, tapi harimau yang ada di sini. Kok malah dipindah di sini? Pak ya, ini ada orang. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke mereka di mana batu peramal menangis itu. Kalian tahu kemana arah perginya lelaki muda pembawa kotak yang tadi datang ke sini? Yang tahu Simbok, Pak. Lah terus Simbokmu itu sekarang kemana? Apa pergi bersama laki-laki yang membawa kotak itu? Mas, ini lo. Ini si Mbok. Ampun, Mbok. Ampun, Mbok. Ampun, Mbok. Si Mbok itu baru saja meninggal sehabis menunjukkan Bukit Batu Menangis. Tapi kalian juga tahu kan di mana Bukit Menangis itu? Wah, nggak berani, Om. Takut kualat. Kualat? Kalau begitu tidak usah menunjukkan kepada kami. Katakan saja, si Mbok tadi bilang apa? Simbok tadi bilang, pergilah ke bukit batu yang paling tinggi di sebelah selatan. Kami hanya punya dua jawaban. Kau yang pilih sendiri pertanyaannya. Apa saya bisa mengembalikan orang-orang yang saya hilangkan? Bukan itu pertanyaannya. Maksud...
maksud Anda? Dewi Sri. Ibu saya. Jadi ibu saya juga hilang dalam kotak ini. Dewi Sri hanya salah satu dari wanita-wanita yang masuk ke dalam kotak itu. Tapi dia hamil. Saat dipertunjukkan ayahmu. Sejak saat itu ayahmu merasa sangat menyesal. Maksud kalian? Di malam bulan mati, di kotak itu muncul seorang bayi laki-laki. Sebentar, jadi maksud kalian? Bayi laki-laki itu saya? Kau sudah tak bisa bertanya lagi. Kau sudah mendapatkan dua jawaban. Kau cepatlah pergi. Ada orang-orang marah mengejarmu ke sini. Ikuti jatuh. Hei! Janjilah, apapun yang terjadi, kau harus membantu Lukman. Sendirian, Pak. Pak. Halo, Mbak E. Bener, sini Bukit Menangis? Nggak usah dijawab. Mbak-mbak ini peramal kembar itu, ya? Kami dari kepolisian. Tolong kerjasamanya. Mana pesulap itu? Atau mbak-mbak ini akan kami tangkap. Dia sudah jauh masuk dalam hutan mengikuti nasibnya. Mobil pesulap kita.
kayaknya pesulap kita itu terburu-buru. Komisar, kalau melihat jejaknya, dia lari ke hutan. Oh. Jangan, Komisar. Nanti ada harimau lagi. Kan harimaunya di dalam taksi. Kamu lihat sendiri semalam. Ayo. Membunuhku. Membunuh? Saya mau membunuh kamu. Kamu tahu nggak, saya ini lagi berusaha menyelamatkan kamu ini. Kenapa kita ada di sini kalau kamu nggak sengaja membuangku dan kotakmu itu? Saya nggak tahu. Saya udah capek banget. Ya. Saya udah muter-muter, saya udah nyerah. Saya nggak ngerti lagi. Yang jelas waktu saya buang kotak ini nggak ada kamu, nggak ada Iwan, nggak ada Barnas, nggak ada Leila. Ngerti nggak? Aku Sofia. Biasa dipanggil Sofi. Lukmansyah. Bisa panggil aku Lukman. Oke. Apa yang kamu rasakan di dalam sana? Cuma ngantuk. Tidur. Tiba-tiba semua udah penuh air. Air. Sepertinya ini akhir dari perjalanan kita. Dia bunuh diri, Komisar. Ya, 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 ya.
soal tempat ini. Aku pernah melihatnya. Ini tempat peramal kembar itu. Halo? Halo? Kita ada di situ. Apa mbak-mbak peramal itu bisa nyetir, Komisar? Bisa jadi supir taksi itu masih hidup. Kalau gitu kita harus segera ketemu sahabat lama kita, Nyonya Asima. Tu Asima. Komisar, ini kan... Kamu, kematanya. Ditutup saja, tutup. Sebaiknya petinya ditutup ya. Abrakadabra. Kamu pikir itu mantra beneran? Memang tak pernah berhasil. Ditanggung. Ya, selalu berhasil. Kau tak ingin mencobanya lagi? Bagasi, aku ke tukang koran. Abrakadabra. Mungkin kau harus lebih konsentrasi. Atau
ditabrak. Jenazah Nyonya Asima ada di dalam bagasi mobil kami. Iya, sungguh, sungguh. Komisar, ada harimau. Cuki, Cuki, Cuki. Abrakadabra. Loh, Anda? Di mana Iwan? Paris. Paris? Makan apa dia? Aku harus menyusulnya. Berarti pesulap Cielan itu ada di rumah. Komisar! Hei, cepat keluar!
Biar nggak ada sulapan-sulapan lagi. Masuk. Maaf ya Pak ya, maaf, saya cuma pengantar koran sama surat Pak. Nama ibu siapa ya? Nama saya rawit, seperti cabai rawit, bau wedes gitu loh Pak. Ibu mau jadi asisten saya nggak? Hah? Asisten? Ibu rawit, sini sebentar. Masuk ke dalam kotak, ya, pegang ini tongkatnya, jangan lupa nanti langsung bilang abrakadabra begitu kotaknya sudah ditutup. Oke. Abrakadabra. Pak, saya mau ngantarkan surat lagi. Pak. Ah!